di video ini saya mungkin akan membuat cara memasang apa ini robot sprinkle yang lagi hit sekarang ini, bagaimana agar tidak lepas dari tempatnya. Biasanya itu dipasang di atas apa ya, tutup minyak rem di motor matic. Ini kita dapatkan hanya mendapatkan apa kayak 3M itu dipasang di bawah kakinya ya. Dapat dua. Mungkin kalau yang itu bisa ditambahin lem Alteco atau lem Korea, tapi mungkin bekas juga. Nanti susahnya juga kalau pas kita ngisi minyak oli rem. Di sini saya hanya menggunakan kabel T saja. Ini kebetulan punya saya itu yang apa bisa lampunya bisa nyala. Yuk langsung saja kita tunjukkan caranya. Ini saya punya saya sudah dipasang di atas tempat tutup rem. Ini saya menggunakan kabel tis. Ini saya bisa melingkar, saya cepitkan di gagang spion dan satunya itu di kaki sebelah kirinya. Mungkin kalau biar lebih kuat lagi, kita masukkan kabel disnya itu di dalam pelnya itu pasti kuat, nggak akan lepas, tapi ya kelihatan lebih jelek sih. Nah itu kita cepitkan dan kemudian lekatkan di gagang spionnya, tapi ya kelihatan jelek dan nggak lurus kepalanya. Tapi sementara ini saya lekatkan yang kakinya di bawah dulu aja. Punya saya bisa lampunya bisa hidup kalau buat malam hari, kelihatan jadi lebih bagus. Ini coba saya matikan lampunya. Ini saya beli itu online sekitar 20 ribuan. Terima kasih.